Perkenalkan, nama saya Gita Diapatwujana dari Prodi Ilmu Gizi tingkat 2. Pada praktikum kali ini, saya akan memperkenalkan peralatan dapur serta pengklasifikasiannya. Ada dua jenis peralatan dapur, yang pertama peralatan pengolahan dan peralatan hidang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu peralatan pengolahan dan apa itu peralatan hidang. Peralatan pengolahan adalah berbagai benda atau perkakas yang digunakan untuk mengolah suatu masakan. Sedangkan peralatan hidang adalah peralatan yang digunakan untuk menyediakan, menyajikan, dan memakan makanan dan minuman. Pengklasifikasian peralatan pengolahan makanan dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada peralatan untuk memasak. Peralatan ini biasanya terbuat dari baja, stainless steel, aluminium, dan tembaga. Peralatan untuk memasak dibagi lagi menjadi beberapa macam. Di antaranya, kategori peralatan masak pertama ada saus pan, panci bertangkai untuk membuat saus dan merebus sayuran. Lalu yang kedua itu ada saus pot, panci untuk memasak saus, merebus daging, sayuran, serta sup. Serta yang ketiga itu ada frying pan, alat untuk menggoreng dengan minyak sedikit dan memasak omelet. Kategori selanjutnya yaitu peralatan masak kedua. Kategori peralatan masak kedua, peralatan untuk menyimpan atau mencampur. Alat pertama ada kontainer, alat penyimpanan. Kegunaannya untuk menyiapkan makanan, menyimpan saus, dan lain-lain. Kategori peralatan masak ketiga, peralatan kecil. Alat pertama ada ladle atau sendok bertangkai panjang. Gunanya untuk menyendok cairan seperti kaldu, sup. Selanjutnya yang kedua ada spider atau serok, yaitu kegunaannya untuk mengambil makanan yang sedang direbus atau digoreng, meniriskan makanan yang digoreng, membersihkan duih pada kaldu. Yang ketiga ada prime spatula atau sutil, yaitu untuk membalikan makanan yang sedang digoreng, direbus, dan dipanggang. Trainer atau saringan, yaitu untuk menyaring teh, sirup, dan lain-lain. Yang selanjutnya terakhir ada balon whisk atau kocokan telur, yaitu untuk mengocok telur, mayonaise, saus, mencampur adonan yang terbuat dari tepung dan air atau susu. Kategori peralatan masak keempat yaitu peralatan pemotong. Alat pertama ada peeler atau pengupas sayur. Kegunaannya untuk mengupas sayur seperti wortel dan kentang. Alat kedua itu ada chopping knife yang digunakan pisau untuk mencincang sayur, bumbu. Dan selanjutnya ada grater atau parutan, digunakan untuk memarut keju. Kategori peralatan masak kelima yaitu peralatan dari kayu. Alatnya yaitu cutting board, digunakan untuk alas memotong sayuran, buah, bumbu, kue. Kategori peralatan masak keenam yaitu peralatan dari karet, yaitu ada rubber spatula yang digunakan untuk menuntaskan pengambilan saus atau bahan cair dari tempat pencampuran, mencampur bumbu yang diulek. Kategori peralatan masak ketujuh yaitu peralatan dari plastik atau melani. Di antaranya yaitu plastik spatula. Kegunaannya untuk mengaduk makanan. Selanjutnya ada plastik bowl. Kegunaannya untuk mencampurkan dan menyimpan makanan. Yang terakhir ada plastik tray. Kegunaannya alat untuk membawa makanan seperti menghidangkan air untuk tamu. Pengklasifikasian jenis yang kedua setelah tadi peralatan pengolahan makanan adalah peralatan hidang, yang dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada tableware, merupakan peralatan yang terbuat dari berbagai material, yaitu baja nikel, baja krom, peralatan perak, dan lainnya. Tableware dikategorikan lagi menjadi beberapa macam. Di antaranya kategori pertama ada plateware atau semua jenis garpu dan sendok. Alat pertama yang akan saya kenalkan yaitu dessert bowl atau alat
untuk hidangan pembuka dan hidangan penutup. Selanjutnya ada dessert spoon, yaitu kegunaannya untuk alat makan untuk pembuka dan hidangan penutup, serta teaspoon, coffee spoon sebagai pengaduk minuman teh dan kopi. Kategori kedua ada chinaware, adalah semua jenis peralatan yang terbuat dari bahan keramik atau porselen. Jenis peralatan ini dapat menunjang penampilan makanan yang dihidangkan pada tamu. Macam alat yang pertama ada B&B plate atau piring menghidangkan roti dan mentega. Lalu ada dinner plate, yaitu piring untuk hidangan utama. Dan yang terakhir ada sauce dish, yaitu tempat untuk saus tomat dan saus sambal. Selanjutnya ada tea cup and saucer, yaitu cangkir dan alas untuk menyajikan teh. Alat peralatan yang kedua ada coffee cup and saucer, yang pertama yaitu cangkir dan alas untuk menyajikan kopi. Macam yang terakhir yaitu glassware, digunakan untuk menyajikan berbagai jenis minuman sesuai dengan jenis gelasnya dan ditata di atas meja. Glassware terbuat dari bahan kaca atau kristal. Glassware terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama ada stained glass atau gelas bertangkai. Contoh alatnya water goblet, yaitu gelas untuk menyajikan air putih. Kategori kedua yaitu ada anteglass atau gelas tidak bertangkai. Contoh alat yang akan saya kenalkan pertama ada juice glass, yaitu gelas untuk menyajikan aneka jus buah. Dan yang kedua ada beer mug, yaitu gelas untuk menyajikan minuman bir. Seperti ini. Sekian pengenalan peralatan yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat untuk saya dan kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain praktikum.